永春、葉文。
Assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Glenn Wong. Di sini sebelah kanan ada Pak Freddy dan sebelah kiri ada Tommy. Juga dengan saudara Prima yang menjadi kameramen. Oke. Teman-teman udah lihat mungkin ya cuplikan di depan. Ya, kita sedang sparring ringan. Kalau di video saya sebelumnya kita sparringnya dengan anak-anak remaja, tapi sekarang kita sparringnya dengan sesama orang dewasa gitu. Nah, di cuplikan di depan itu ada beberapa contoh bentuk-bentuk sparring yang sederhana, yang ringan, yang kira-kira memang kita berusaha ngelatih respon, kemudian kelincahan, kadang melatih refleks juga. Nah, cuman kali ini yang ingin saya sharing sama teman-teman adalah apa aja sih yang harus diperhatikan pada saat kita latihan sparring pertama kali. Gitu. Jadi bukan cuma misalnya gua pukul dia pukul gitu kan, gua pukul lu pukul gua, bukan kayak itu. Ya, tapi setidaknya kita tahu modal utamanya dulu pada saat kita latihan sparring, sehingga teknik-teknik yang udah kita latih sebelumnya ya, seperti mulai dari shulintao, chunkyu, kemudian boneka kayu, itu bisa dipakai ya. Begitupun konsep cisaunya itu juga bisa dipakai. Jadi nggak cuman bakbuk-bakbuk doang, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, saya kali ini coba sharing hal-hal tersebut ya, untuk nanti Pak Freddy, Tommy, Prima, dan juga teman-teman di Wing Chun Harmony Indonesia, juga teman-teman yang mungkin nonton video saya ini, bisa sambil latihan sama temannya di rumah. Oke, nah sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman untuk subscribe ya channel Wing Chun Harmony Indonesia. Kemudian nanti juga silakan komentar. Terus kalau misalkan suka dengan video kami, silakan like. Kalau nggak suka, silakan dislike. Oke, kita langsung aja. Saya akan jelaskan step demi step. Oke, teman-teman, kita mulai penjelasan satu per satu. Kita mulai dari kuda-kuda dulu ya. Jadi banyak orang yang nggak memperhatikan bahwa kuda-kuda itu penting pada saat latihan sparring. Kenapa? Karena dari video saya sebelumnya yang kita sparring dengan remaja-remaja, itu kelihatan bahwa jika kita melakukan kesalahan dalam hal positioning kaki ya, atau kuda-kuda saat kita seperti ini ya. Nah, nanti pada saat kita mukul atau kita nangkis, kecenderungan pertama kita unbalance, kedua tenaga pukulan itu nggak keluar. Itu yang pertama. Jadi kuda-kuda ini penting ya. Nah, yang harus diperhatikan ya, pada saat kita pasang kuda-kuda, jangan sampai kaki depan sama kaki belakang itu dalam satu garis line. Jadi kalau misalkan saya berdiri di satu garis ini, jangan sampai kaki itu benar-benar dalam satu garis line. Ya. Walaupun dalam konteksnya ini adalah bentuk chunkyu saat kita shifting dan pada saat kita stepping, tetapi ini adalah old school ya, bentuk lama pada saat kita sparring, pada saat kita maju. Ini kecenderungan gak balance. Ya, ini harus benar-benar kita itu harus grounding supaya kita dapat keseimbangannya ya. Tetapi untuk kita-kita yang masih pemula, kita akan buka sedikit kaki depan kita keluar. Jadi kalau teman-teman lihat kaki saya, ujung kaki itu akan satu garis dengan tumit belakang. Ini akan lebih enak, akan lebih balance. Ya, contoh misalkan Pak, coba ujungnya di depan satu garis, tumitnya di belakang. Oh, kamu juga sama. Ya. Nah,
Pak Freddy coba bertahan, nggak usah ditangkis, pokoknya bertahan sebelumnya waktu Tommy mengumpat. Ya. Oke. Nah, sekarang mari kita bandingkan apabila kakinya Pak Freddy maju dikit atau sekarang. Garis, oke. Okay. Tahan ya, posisinya sama. Lagi, paknya sama kayak tadi. Jangan geser. Usahanya tetap berdiri dan baik. Ya. Keluar gitu kan? Iya. Ini yang pertama ya. Ya, jadi tolong kakinya jangan satu line. Tapi bukan berarti tidak boleh lebar. Nggak boleh lebar juga, nggak boleh terlalu lebar. Karena terlalu lebar akan sulit untuk step ke depan. Ya. Oke. Jadi itu posisi bawah. Kedua adalah ini. Pinggul. Ya, pinggul. Jadi pinggul kita sama seperti kita lagi gigi Kim Yang Mak. Ya. Jadi waktu kita posisi begini pun pinggulnya kita harus posisi gigi Kim Yang Mak. Jadi kita harus drop. Bukannya nungging. Oke. Okay? Itu yang kedua ya untuk posisi bawah. Nah, sekarang kita coba nih. Nah, coba Pak. Kakinya biasa, yang benar. Oke, kita buat pinggulnya Pak Freddy sedikit lebih besar. Ya, ini posisinya nungging. Badannya tetap, kepala jangan diangkat. Nah, oke, nah Pak. Oke, itu kalau di Pak. Sekarang Pak Freddy yang lepas, tapi dengan posisi nungging. Maju, maju. Tapi kamu bertahan, Tom. Jangan ngalah. Sama kayak saya. Usaha kumpet. Yang maksudnya mana? Yang iya, cek apa pinggulnya enak mana? Yang tadi ini, yang ngedrop itu kok. Kenapa? Lebih momentumnya lebih apa? Kita nyerangnya juga. Jadi kayak apa ya? Groundingnya. Powernya dapat gitu. Powernya dapat. Ya. Kalau yang tadi udah, kita begini, kalau yang udah nyoba ya, yang udah nyoba latihan ya. Nah, cuman kan pasti yang di sana yang nonton itu pasti enggak akan kelihatan tuh. Mereka harus nyobain sendiri. Tapi konteksnya harusnya seperti itu. Jadi pada saat kita grounding, powernya dapat. Kalau nggak grounding, powernya nggak bisa dapat. Ya, oke. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini yang sering kecenderungan dilakukan pada saat kita mau nyerang, ya. Coba Pak, praktekin lagi.
Oke, ini yang pertama, pada saat nyerang badannya mirip. Itu juga tenaganya nggak akan dapet, powernya nggak akan dapet. Ya, terus yang sering kecenderungan kedua itu adalah pada saat attack badannya di depan, bobotnya di depan, jadi kurang lebih begini. Jadi pada saat attack bobotnya itu akan ada di depan. Nah, begini. Ya. Nah, jadi di depan, beratnya di depan. Ya, kalau misalnya lihat teman-teman lihat sama muka saya dengan muka Tommy itu begitu dekat. Ya, dekat banget karena bobot saya di sana. Ya. Seharusnya pada saat kita maju, itu bobotnya tetap seperti ini. Jadi muka saya sama muka Tommy enggak terlalu dekat. Ya, tapi ini enggak boleh miring ya, Pak ya. Nah, enggak boleh miring. Kalau begini tenaganya enggak dapat. Pertama, tangan yang sebelah kiri itu akan jauh sana ketimbang pada saat kita facing ini dapat. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil begini pun dapat, tapi kalau udah begini kita mau ngambil ini susah. Sorry kok, berarti kita harus lurus ya bu? Apa yang tadi biar kita ngambil itu kita harus sih lurus ya, nggak boleh miring ke sana ya? Iya. Nah nanti hubungannya sama bagian tangan nanti saya jelasin. Oke. Okay. Kenapa kita miring? Itu kecenderungan yang kadang orang suka miss ya. Jadi itu ya tiga macam yang harus diperhatikan pada saat kita latihan sparring, atau orang menyebutnya Gao Shao kalau versi Wing Chun kalau nggak salah ya, tapi saya nyebutnya kita sparring ringan aja. Oke, itu jadi satu kaki, kemudian posisi pinggul ya, terus juga pada saat kita nyerang, yaitu artinya saat kita stepping. Ya, saat kita stepping. Karena pada saat kita sparring kita harus bisa mobile. Ya, kaki kita harus bergerak bebas, enggak boleh mati. Kalau mau mundur, mundur. Kalau mau side step, kita side step. Ya. Mau triangle step, kita triangle step. Jadi jangan batasin langkah kita hanya pada posisi seperti ini. Jadi ini hanya untuk posisi awal kuda-kuda ini. Tapi pada saat misalkan Tommy nyerang, kemudian saya mau step, kemudian nyerang lagi, saya mau shifting begini, itu gak masalah. Ya, jadi mundur, membuat sini, masuk begini gak masalah. Yang penting kaki itu harus fleksibel. Oke, itu untuk kaki. Nah, oke, sekarang kita ke posisi tangan, kan Pak? Lagi. Kita muda-muda gosongnya. Oke. Nah. Pertama, kita akan bertemu ya, kedua tangan seperti ini. Ya. Kemudian tangan yang ini harus fungsinya adalah wusau. Usau ini harus ada di samping siku atau di depan ulu hati. Itu yang pertama, ini untuk tangan usau. Ya. Kedua, tangan yang kanan itu harus nutupin muka. Jadi jangan terlalu rendah seperti ini karena ini kosong. Ya, ini harus nutupin muka. Begitupun Pak Freddy. Ini harus nutupin muka. Jadi kalau misalkan ya, mungkin tiba-tiba ini dibuang terus ini masuk, ini masih bisa protect untuk bagian muka. Tapi kalau begini, ini sudah habis. Lost. Kosong. Ya, jadi ini bagian muka. Nah, ini di samping siku. Oke. Nah, hubungannya yang pertama tadi, kenapa kita harus facing? Dan kita harus stepping pun harus facing. Nah, supaya kita memudahkan facing pada saat kita stepping, itu fungsinya wusau yang pernah saya jelaskan di beberapa video yang terdahulu. Busau ini akan mengisi kekosongan area sebelah kiri saat tangan kita di sini ya, sebelah ini di depan. Yang ini teman-teman pasti akan gampang untuk memfokuskan ke depan karena tangan ini akan, karena tangan yang di depan ini bersentuhan langsung dengan tangan temannya. Sedangkan yang busau ini kadang sering dilupakan. Nah, itu fungsinya kenapa busau ini
harus selalu facing sana juga. Jadi pada saat kita maju, musuh ini sebenarnya sudah ke depan. Jadi kita tuh dari awal tuh udah kesana. Walaupun tangan kita di depan satu, yang ini di belakang, tapi ini sebenarnya tangan yang musuh ini udah gincer ke depan juga. Makanya kalau musuhnya diperhatikan pada saat kita hak dan mukul, pasti ini nggak akan miring. Kenapa? Karena waktu kita hak, ya, waktu kita hak, ini directnya tetap ke sana. Jadi nggak akan miring. Karena kalau miring, ini directnya nggak ke sana, ya kan? Tangan Tommy juga akan berubah, kelihatan. Jadi ini harus ke sana. Itu kenapa musuh itu yang mempengaruhi badannya Pak Freddy untuk facing ke depan. Oke, itu musuh ya. Terus kedua, tangan depan. Tangan depan ini itu bukan bentuknya seperti tansau dan bukan juga bentuknya seperti musuh, tetapi dia akan posisinya miring sedikit. Jadi dari sini, kenapa miring? Kita bisa rubah ke tansau atau kita bisa rubah ke musau, bisa rubah ke pak. Ya, tapi kalau tansau begini, ini fungsinya cuma satu, ke depan. Nanti pada saat di pak, kecenderungan akan melawan. Jadi ini tetap harus seperti ini. Walaupun sekalipun ya, misalkan waktu Tommy cup, nah, tetap saya mempertahankan. Beda kalau saya begini, tuh langsung berubah. Ya walaupun saya mengotot seperti apapun, pada saat di part itu pasti saya kebuang, pasti saya kebuang. Terus kalau kita usau seperti ini pun kecenderungan ke depan. Jadi waktu di part, walaupun saya mau nahan, nggak bisa, karena kecenderungannya ke depan. Tapi kalau begini, dengan mudah kita bisa merespon. Dan itu tidak pakai otot terlalu banyak. Ya. Dan satu lagi, jangan lupa waktu kita begini, siku kita harus selalu menghadap ke bawah. Jadi tidak boleh begini. Ya, tidak boleh keluar. Tetap harus di dalam. Ingat posisinya miring. Bukan bentuk tansau, bukan bentuk usau. Kalau ini yang belakang udah pasti lu. Oke. Ya, itu poin pertama untuk bagian tangan. Nah, poin kedua pada saat kita attack. Coba attack. Mulai. Teman-teman bisa lihat ada perbedaan antara Pak Freddy sama Tommy dalam hal tangan kanannya. Mungkin bedanya sedikit. Bedanya sedikit. Kelihatan Pak? Kalau yang lihat mungkin nanti harus salah. Nanti akan saya slow motion. Kelihatan nggak bentuknya? Gitu. Oke? Coba lagi. Coba Pak. Pukul dong, ke depan.
dan sengaja ke samping. Oke, sekarang saya coba attack. Pak Freddy cuma melakukan satu gerakan yaitu mukul tangan kirinya. Jadi pada saat saya pump, tangan kirinya mukul. Ya, pump. Pada saat saya pump, tangan kiri itu mukul. Bisa mukul nggak Pak? Ketahan di tengah. Ketahan di tengah. Lagi, sekarang Pak Fred yang mukul. Oke, pukul tengah ya. Iya. Oke. Kelihatan bedanya? Kenapa nggak bisa mukul? Saya momentumnya nggak kurang apa kurang cepat daripada komplain ya? Bukan, itu ada suka menjadi kesalahan pada saat kita mau attack ke depan. Ini poin nomor berapa? Poin nomor 2 ya? Poin nomor 2 center line udah bener dari tadi kan pukulan Pak Freddy itu ke muka saya. Oke? Tahu? Tapi paham? Tahu nggak bedanya? Ditarik. Iya benar, itu dia. Kalau kok? Ditarik. Jadi gini, momentumnya itu jadi gini. Pada saat kita paksa, pada saat kita maju, kecenderungan ini pada saat maju ini akan mundur. Kemudian kita pump, kita pukul. Ya, jadi pada saat di sini, pada saat kita maju ini akan mundur. Karena kita mau supaya tangan ini bisa nyampe ke sana. Atau ada juga yang pada saat dipak, tangan ini akan ditarik buat mukul. Nah, timing pada saat tangan saya ditarik itu dimanfaatkan sama Pak Freddy untuk masuk. Itu yang sebenarnya pada saat kita sparring. Jadi ada celah itu harus masuk. Bukan kita nunggu untuk diserang orang. Oke, nah jadi yang harus diperbaiki adalah pada saat kita masuk ke depan ini tidak boleh mundur. Jadi pada saat saya maju ini akan ikut maju. Memang akan ketahan sama tangan yang di depan dan itu fungsinya kenapa kita harus hap. Jadi dari sini tidak ada timing untuk balik. Jadi pada saat hap masuk ke depan. Jadi waktu mukul itu memang mukulnya dari sini. Tapi bukan berarti nanti jadi miring ya. Bukan berarti jadi miring. Karena kemarin juga banyak yang salah. Pas waktu miring. Makanya gampang dibuang ke sana. Gampang selalu dibuang ke kiri. Tetap harus facing. Harus ke sana, tetapi fungsinya adalah yang ini harus bisa jangan ditarik. Terus yang ketiga yang terakhir konsep cisaunya. Konsep cisaunya di mana? Bukan berarti bentuk cisaunya. Kalau bentuk cisau pada saat sparring jelas tidak bisa dipakai. Tapi konsepnya itu bisa dipakai. Contoh, misalkan saya mau operasi lagi. Pada saat tangan kita bersentuhan, ya dengan temennya, di sana konsep cisaunya harus dipakai. Kenapa? Contoh, kecenderungan orang pada saat nempel, dia akan membuka tangan saya ke sana, ya. Tangan ini akan tekan tangan saya sana. Supaya apa? Supaya dia bisa center. Tangannya bisa center line sana. Nah, pada saat tenaga itu keluar,
di sana konsep Cisau yang harus dipakai. Jadi misalkan kalau Pak Freddy sendiri di sini konteksnya tangan yang kanan itu akan membuang tangan saya ke kiri karena dia ingin sebagai center. Coba Pak, saya akan masuk begini. Jadi bukan lagi dipak masuk, tetapi saya akan membuang tangan kanan saya untuk depan karena saya tidak mau disingkirkan. Tangan saya tidak mau disingkirkan. Itu konsep Cisau. Jadi pada saat saya merasa bahwa tenaga itu terlalu banyak dipakai untuk membuang tangan saya masuk. Itu konsep sederhananya. Nah, belum lagi pada saat kita main, jangan sampai karena kita melupakan konsep Cisau, pada saat saya di attack, kita begini. Jadi kita takut pukulan itu masuk. Atau kita begini. Ya, ini udah bukan konsep Cisau. Ya, konsep Cisau yang benar itu adalah pada saat favorit itu kita pak. Benar-benar kita pak. Arah ini tetap ke sana. Nah, kalau dari sini kita lihat Pak Freddy mau kemana lagi nih. Nah, itu respon-respon seperti itu konsepnya harus main Cisau-nya. Jadi energinya Pak Freddy mau kemana, saya harus sudah bisa baca. Nah, ini yang memang nanti butuh jam terbang, butuh jam latihan. Ya, kalau untuk awal-awal ya kita latihan respon aja dulu. Nah, Pak Freddy mukul, nah ngerespon. Nah, mukul. Pak Freddy nanti saya ngambil. Itu kontak-kontak apa? Bentuk-bentuk sederhananya. Pelan-pelan, nggak usah cepet-cepet dulu. Nanti kalau sudah terbiasa, baru dibuat lebih cepet. Itu beberapa poin pada saat kita latihan sparring sederhana. Ya, kalau kita udah ngomongin sparring yang lebih dari itu, mungkin bentuk Wing Chun-nya akan kelihatan sedikit. Ya, misalnya kita udah mulai pakai kaki apa segala macam, itu udah rumit. Ya, itu udah bukan sparring lagi, tapi itu udah real fight. Kita udah beneran berantem. Gitu. Mau tendang kayak mau apa? Gitu kan. Opening pun kita bisa langsung tendang kalau misalnya kita mau. Jadi dari posisi begini, misalkan contoh saya mau mukul itu saya tendang dulu ke sana. Masuk. Nah, itu udah real fight. Udah bukan sederhana lagi. Tapi yang di sini ya yang kita harus latih adalah yang tadi saya bilang, kita ngelatih responnya dulu, kita ngelatih refleksnya, kita ngelatih timingnya. Jangan segala-galanya kita defense atau kita nyari tangan. Contoh nyari tangan tuh seperti ini. Udah apa-apa. Terus petek aja, petek. Up. Nah, itu cari tangan. Padahal banyak momentum yang bisa saya pakai untuk menyerang Pak Freddy di saat dia melakukan kesalahan sekecil apapun. Satu lagi yang belum, yang kelupaan sama saya. Oke, satu lagi ya yang saya kelupaan. Dibiasakan untuk memberikan pressure point. Contoh pressure point maksudnya begini. Kecenderungan orang pada saat sparring itu enggak sportif. Arti kata begini, Pak pukul Pak. Saya udah mukul. Tapi karena Pak Freddy berdirinya masih balance, tiba-tiba dia akan mukul balik. Itu yang enggak sportif. Karena kondisinya kita lagi sparring, latihan. Bukan fighting beneran. Ya. Tetapi di sini kita harus biasakan pada saat saya masuk, saya harus memberikan momentum seperti tadi. Supaya apa? Supaya pada saat Pak Freddy tidak sportif,
pukulannya nggak akan masuk. Begitupun kebalikan. Pada saat nanti kemungkinan saya tidak sportif, saya tidak bisa memukul Pak Freddy karena Pak Freddy sudah memberikan serangan. Serangan itu tidak perlu kenceng. Ya, serangan itu tidak perlu kenceng. Main Pak, jalan, Pak, Pak. Nah, kalau begini, Pak Freddy kalau misalkan nggak sportif, bisa balas serang. Otomatis, saya harus kasih sedikit hadiah. Saya kasih sedikit hadiah. Gitu. Jadi jaraknya jadi ada jarak ya, Pak? Gap. Ya sportif ya. Iya, jadi dia tahu oh iya gua kepukul. Kan. Jadi sebenarnya lebih belajar jadi tahu ya. Pukul. Iya. Ya kalau misalkan itu mau beneran pukulan ya nanti larinya bukan latihan lagi. Nantinya udah beneran. Nah, itu aja sih tambahan terakhir. Ya pressure point. Jadi bukan cuma nempel, bukan cuma toel-toelan, tapi ada gimana caranya kita kasih pressure point-nya. Ledakannya gitu. Dari serangan-serangan kita, tapi ledakan itu tidak menyakitkan. Tidak terlalu menyakitkan. Oke? Okay? Oke, okay, kira-kira itu aja poin-poin yang ingin saya sharing buat teman-teman untuk latihan sparring. Jadi, mudah-mudahan nanti ke depan-depan untuk anggota Wing Chun Harmony Indonesia yang mau latihan sparring lagi bisa menerapkan poin-poin yang saya jelaskan tadi. Kita latihan step by step aja, slow-slow dulu, pelan-pelan dulu, nggak perlu harus paku-paku. Ya, kira-kira itu aja.
Bisa saya sharing pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sudah berikan buat teman-teman di sana, juga buat anggota Wing Chun Indonesia, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ya, buat sama-sama kita belajar ya, untuk mencapai improvement untuk masing-masing. Keren, itu aja, sampai ketemu lagi di video saya yang akan datang. Saya Glenn Wong, salam Wing Chun Harmoni Indonesia.